Cerita seorang pengantin yang mengalami kecelakaan hingga wajahnya penuh luka lebam menjelang hari pernikahan viral di media sosial. Cerita tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @vividwewedding pada Minggu 1 Agustus 2021 lalu. Dalam video tersebut, akun itu membagikan video yang memperlihatkan wajah mempelai wanita penuh luka. Luka tersebut pun tampak berada di sebelah sisi saja, tepatnya di bagian mata hingga pipi. Rupanya dalam keterangan yang dibagikan di video, pengantin mengalami kecelakaan 3 hari sebelum acara pernikahan digelar. Sang pengantin mengalami kecelakaan dan jatuh dari motornya. Akun @vividwewedding, selaku perias pengantin pun ikut panik saat melihat kondisi wajah kliennya menjadi penuh dengan luka lebam. Untuk itu, ia berusaha semaksimal mungkin untuk merias secara perlahan. Bahkan, meski wajahnya dipenuhi lebam dan ada luka di matanya, sang pengantin tetap meminta untuk dipasangkan kontak lensa. Terakhir, saat melihat hasil riasannya, mempelai wanita pun mengaku senang dan terharu karena wajahnya menjadi sangat cantik. Sontak, aksi sang perias yang mendandani pengantin tersebut menjadi sorotan dan viral di media sosial hingga ditonton lebih dari 4 juta kali. Banyak yang ikut merasa takjub dengan hasil riasan sang mua. Ada pula yang menyoroti bagaimana pengantin menghapus make up-nya nanti.